Eh, kau batuk lah kau tu. Eh, korang. Aku nak balik kampung lah. Kita jumpa lagi. Kampung lah? Haa. Nanti aku balik lah. Okey. Balik ke rumah. Yelah. Hey, ya Allah. Kenapa badan aku penat sangat ni? Nak sarapan tak? Aku dah buatkan. Boleh je. Pasal ni aku penat semacam hari ni. Kau tu balik lambat sangat semalam. Pukul 1 baru sampai rumah. Kau bagaimana? Aku pun tak tahu. Aku lupa dulu sebenarnya. Pelik betul aku dengan kau ni. Dah, aku nak buat sarapan. Sabarlah. Kau ni kan mimpi apa? Tiba nak buatkan aku sarapan. Selama ni tak pernah pun nak buatkan. Hello. Semua sebelum ni pun aku dah tanya kau, okey? Nak buat sarapan ke tak? Tapi respon kau lambatlah, itulah benda lah. Ilah. Sorry lah. Janganlah marah. Dia buat sarapan. Apa ni? Okey, bos. Gila mereka kenyit. Ingat ni. Kalau aku tumbuk leher kau, menggeleset tepi tiang leher. Eh, dah kerja pula kau hari ni? Saja ambil off day. Lagipun, aku ni badan tak sedap sangat. Main aku sedap kan? Kau ni jangan main. Hei kau ni, kita duduk rumah sama ni dah dekat 2 tahun dah. Tu pun tak nak beza orang gurau dengan real. Nampak? Alam kau. Kau pun semenjak akhir ni lembut macam je. Eh kau ni, sebelum ni aku lembut. Okey je tau. Tak ada lebih pun. Pang lagi. Alam baby. Jangan marah baby. Ish, tak nak lah. Kau ni lebih. Alah, orang-orang pun salah. Tak nak, tak suka. Lagipun aku ni sepat geli. Yelah. Benda? Benda? Ish. Ni, nak tanya satu soalan ni. Tanyalah. Kau dah ada girlfriend ni? Macam mana kau boleh tahu ni? Tak yalah, hari tu nampak kau dengan papa lain. Lu mesti semacam je. Kau ingat lelaki lembut macam aku ni gay ke? Walaupun aku lembut, aku tetap setia dengan perempuan. Tak ada songsang lagi. Yalah. Terus aku pun sebenarnya dah lama dah pendam perasaan ni. Udah, apa kau cakap ni? Kau ni biar betul. Setan mana rasuk kau? Labak perasaan. Janganlah risau aku betul-betul sukakan kau tu. Stop lawan. Kau ni dah lebih. Ingat sikit selam. Benda ni benda haram. Aku tak nak maksudnya aku sebab kau. Dah, tak nak dengar apa pun daripada mulut kau. Wan.
Firdaus. Assalamualaikum Wan. Aku dah pindah rumah. Takkan duduk rumah dengan kau dah. Aku rasa ni jalan terbaik untuk kita dan aku harap kau bertaubat. Pintu cabang masih terbuka. Jangan pernah tinggal solat walau sejak mana pun kita. Terima kasih sebab sudi jadi kawan aku selama 2 tahun kita kenal. Aku akan sentiasa doakan yang terbaik untuk kau. Wan, kenapa? Daus mana? Sungi je rumah. Okey je. Daus tak tahu lah. Biar je. Apa? Boleh mandi je.